Halo Sobat Tanker, di sini saya nyoba mau platon dengan rekan tim klan saya, Mas Secret User dan Mas Ripple Defender. Kita lagi nyoba tank premium tier 8 Cina 122 TM. Tank ini gimana ngomongnya ya? Sebenarnya sih cocok banget sama game style saya, soalnya susah ditembak, walaupun ya sisi gelapnya ngisinya sangat lama untuk damage cuma sekitar 400. Peralatan yang tak gunakan di sini, saya nggak pakai stabilizer, saya tuker stabilizer sama pakai apa ya, turbo charger. Jadi kalau dia jalan kayak gini lebih cepat. Saya ngira tank ini udah cukup akurat. Kita ke posisi standar MT ya, terutama yang bisa agak-agak nunduk ke posisi C2. Teman saya ketinggalan jauh di belakang. Yang satu masih crit, kayaknya masih AFK. Kita lihat bisa dapat enggak. Oke, dapat satu. Tank ini tuh cukup enak buat snapshot. Enggak pakai stabilizeran udah cukup akurat. Dan ngisi lama kayak gini nih bikin saya jadi lebih sabar, gak agresif. A44 dia nggak bisa di sini, itu rednya di belakang, pantatnya nggak keras soalnya. Saya coba nembak STA 1, nggak kena. Oh, Mas Secret udah datang. Bisa bantu-bantu nyari damage nih. Oh, platon nih enaknya. Tiga tank nembak ke satu target, cuma ini masih sendiri-sendiri soalnya posisinya nggak menguntungkan. Cuma bisa satu tank yang nongol. Kalau tank yang lain ikutan nongol, ketembak. Kayaknya lebih dari 13 detik ya. Berapa detik? 13. Ya, 13. Ini detik keempatnya sabar juga. Ini tim udah kalah ya, dua ya. Saya putuskan ke bawah. Di sini saya kayaknya minta ke Mas Secret sama Mas Ripple itu jangan ngikut. Mereka jagain di atas, takutnya kalau kita semua ke bawah diserbu dari atas susah. Kita reloadnya lama-lama. Jadi mending satu dulu. Targetnya AMX ini. Saya nggak bisa nolongin AMX yang satunya punya kita. Telat kita nolonginnya. Dia ngira dia udah gak kelihatan ya. Masih diincer. Hmm. 5 menit baru dapat 2300 damage. Ini masih 1-3 skor. Ini tank butuh gameplay yang lama. Intinya tim yang sama-sama hati-hati, gak terlalu ceroboh.
tembak SPG, harusnya saya pakai repair itu, soalnya ada dua SPG. Tapi saya nggak apa-apa. Karol udah bisa ditembak. Siap-siap T34. Oh, dia mundur. Kalau itu saya ngepush ke IS-2 tuh yang nyawanya sedikit. Oke, satu dapat. Nah, di sini Mas Secret sama Mas Report udah nyamperin juga. Kita siap-siap ngepush Tigernya. Harusnya sih mati ya. Satu, dua, satu lagi, tiga. Aduh. Aduh, masih sisa HP satu yang terakhir roll, low roll. Kok bisa tinggal sisa satu? Coba ngambil posisi subscribe, takut ditembak SPG dan... Aduh. Gak kena. Ada ini kebakar. Challengernya nembak pakai peluru premium. Pasti ya bolong. Challenger tier 7 nya ini bagus tuh. Charioteer juga bagus. Line tank destroyer Inggris itu dari 7, 8, 9, 10 kayaknya bagus-bagus ya. Ini saya nyoba ngajakin Mas Secret sama Mas Reboot buat kembali ke base, soalnya base di push. Panternya lagi diurus Mas Secret sama Mas Reboot. Nah, sini saya ketemu guard dan ada E25. Saya nggak mau maksain ya. Mak tikernya ini menghalangi. Sini saya nyoba mutusin untuk turun ke bawah. Ngajakin Mas Secret dan Mas Report buat nyari E25-nya. E25-nya soalnya cepat, nggak kelihatan nembaknya juga kayak mesin gun. Kalau saya sendiri nggak mungkin bisa, makanya harus ngajakin 3 tank. 2 tank juga kayaknya susah. Kita bertiga nyoba nyari E25. Semoga sih dapat ya. Ketahuan E25-nya di situ. Oh, ditembak Jack Tiger kayaknya ya. Aduh, jangan kabur. Helikatnya takut kena SPG. Makanya dia mundur. Jadi masalah E25 nya kemana ini? Saya nggak bisa full scout karena saya nggak pakai optik. Kita saya nggak pakai optik. Moga-moga bisa menang nih Yak Tiger 88 dan bunuh STG. Malah Hellcatnya malah maju. Mau nggak mau harus ditemenin. Udah nggak sabar dia. Wah. E25 ini nembaknya dikit-dikit tapi dangerous PG. Untung banget.
blind shot biasanya di itu suka ada tank. Kayaknya gak ada ya. Saya baru sadar 2 SPG tempat saya udah mati semua ya. Waduh, Hellcatnya maksa. Padahal nggak pernah ketemu E25 atau gimana? Waduh. Oh, dia klan A terus ya. E25 nya pantas ya aku. Kayaknya klan A terus nih saya sering ketemu kayak di klan war advance atau biasanya membernya bagus-bagus. Nah, dia hati-hati. Saya juga hati-hati. TPS SPG suwek. Oh. Masih bisa bunuh SPG sama STRV. Nah, SPG yang mana? Oh, M12. Di kill masih 25-nya ke bawah. Ini kita nggak bisa ngepush sendirian. Akhirnya kita putusin bareng-bareng. Yuk, turun semua ngejar E25 dulu. Saya nyoba ngambil ke sana untuk motong, tapi ternyata saya nggak lihat Mas Secret udah di sana. Harusnya saya nggak usah manuver kayak gini. Kena, wah, ketembak sekali. Nah, ini tinggal one shot nih. Waduh, ditembak SPG. Mas Challengernya nongol dari belakang. Oke, okay. 25-nya udah mati. Di sini saya harus segera pergi, soalnya mereka masih ada SPG. Saya harus nyari posisi yang nggak bisa ditembak SPG, bisa buat bertahan. Aduh, tembakannya jelek. Bisa coba sembunyi di balik gundukan ini. Aduh, dia, saya harus nembak dia 2 kali. Dia bisa nembak saya sekali. Oke. Ternyata tembakan dia meleset. Meleset lagi, dia nggak bisa nembak sambil jalan. Mental lagi. Wah, challengernya ini nggak beruntung ya. Saya coba mundur dulu sebentar, mau sembunyi. Tembak SPG susah saya. Mana ini SPG-nya? Ya, lumayan deh. Bunuh sekti dari Atlus. Waktunya ternyata tidak memungkinkan. Saya ini daerah berbukit, tanknya lelet. Ya nggak lelet banget sih, tapi emang naik kayak gini semua tank nggak bisa cepet terjal, soalnya curam tanjakannya. Cuma berharap SPG-nya ketemu lagi relokasi atau gimana, makanya saya lewat sini. Punya SPG-nya kabur. Ngomong-ngomong, platoon kita bertiga dapat 10 kill. Gak jelek.
Ini seru. Waktunya tidak memungkinkan. Oke, Sobat Anchor. Sampai di sini dulu. Kita ketemu lain sesi. Terima kasih.